Pemanah unta adalah pemanah jitu yang menunggangi unta. Popularitas mereka mulai meningkat sejak Perang Salib. Mereka digunakan di Arab, Asia, dan negara-negara Eurasia. Saladin, pemimpin Saudi pada 1174 sampai 1193, diketahui, atau lebih tepatnya diyakini menggunakan unta sebagai cara alternatif lain dalam bidang transportasi, seperti layaknya kuda pada umumnya. Juga, Darius ketiga dari Persia yang memerintah dari 336 sebelum Masehi sampai 330 sebelum Masehi, dikenal menggunakan pasukan pemanah unta untuk melawan serangan Alexander Agung dengan pemanah unta. Meskipun pemanah unta cukup dapat menembus pertahanan musuh, banyak daerah di dunia yang tidak memiliki sumber daya unta, sehingga umumnya lebih suka menggunakan pemanah kuda yang lebih cepat dan lebih kuat.